orang itu nggak selamanya dia stres karena nggak punya duit. Saya punya cerita di daerah yang berkemajuan, artinya mereka dapat duit banyak sampai miliaran, ya sampai miliaran ya. Mereka bingung cara mengelola duit itu bagaimana. Ada yang dapat pembebasan tanah itu sampai miliaran-miliaran, ada yang 3M, 4M, ada yang sampai beli mobil Pajero, sampai beli mobil-mobil yang mahal, ya. Tapi karena kelola uangnya itu bingung, nggak tahu cara kelola uang dengan benar, akhirnya ya mereka stres dengan punya mobil dan punya uang semacam itu. Dia bingung ketika beli mobil Pajero, ternyata pajaknya sangat-sangat tinggi, ya. Stres dia, akhirnya jual mobil lagi. Mobilnya lakunya harganya jatuh. Coba lihat tuh. Ada beberapa orang juga yang karena punya uang banyak, dia stres juga karena nggak tahu duitnya itu habis tuh bagaimana, tiba-tiba uangnya miliaran tadi hilang semuanya. Nah, makanya kuncinya itu sifat qanaah yang kita miliki, bukan masalahnya banyak harta, banyak uang, bukan. Namun menerima atau tidak. Ya, itu jamaah yang baru lewat dari jamaah sini. Nah, ini buktinya kemajuan di sini. Ya, tapi sebagian yang dapat bantuan jalan, mereka malah stres dengan adanya dana yang tiba-tiba mereka miliaran tadi. Jadi intinya sifat qanaah yang dimiliki bukan sifat banyak uang. Daripada memiliki uang banyak dadaan, ya jadi orang stres. Ya, makanya amal jariah itu yang kita butuhkan, biar uang kita itu jadi berkah, jadi langgeng, jadi dipakai terus. Kuncinya itu ya. Saya bersama Pak Paneo Giri Supo, Ustadz Wismanto, Pak Sinten? Pak Bambang. Pak Bambang. Siman. Pak Siman. Ya. Nah, ini pas di belakang beliau ini wonten sekolah SDMU Al-Falah Muhammadiyah Unggulan. Nah, samping ini masjid yang Darussalam juga bangun. Nah, barangkali ada yang tertarik untuk bangun sekolah ini ya. Bisa bantu nanti infonya saya sertakan di belakang nanti. Jadi kebutuhannya sekarang itu sudah ada berapa kelas? 3 kelas. Tapi baru 2 kelas. Baru 2 kelas yang terisi. Terisi. 3 ruangan sudah. 3 ruangan sudah siap. Tapi belum jadi. Di atas lagi 3. Tiga ya. Nah itu butuh dana yang cukup. Ini untuk amal jariah. Nah monggo, ini pas pinggir jalan untuk aset anak-anak sini untuk dididik dengan baik di sekolah Muhammadiyah Unggulan di Ngelindur Giri Subo. Dari DS itu 1,5 jam, jauh banget di sini, pelosok, tapi di sini udah jadi orang kaya dadaan, tapi duitnya sudah habis. Ya, nanti ya tunggu infonya, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah untuk panjenengan semuanya.